Kembali lagi di channel kami, Ramadhan Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, kali ini kita akan healing ke Kawalan Borobudur. Yuk, lihat keseruan kita dan fasilitas apa aja yang kita dapat di sini. Yuk. Oke guys, sekarang kita sudah berada di bagian resepsionisnya ya, seperti di belakang itu. Nah, nanti kalau kita mau breakfast itu di belakang. Nah, di depan saya ada hal-hal yang sangat menyenangkan. Alasan utama kenapa dipilih di sini sama istri saya. Oke, mau lihat nih. Shoot. Nggak kelihatan ya. No. Maaf ya, baiklah, nggak usah lihat orangnya, tapi lihat pemandangannya. No, tuh di sana ada gunung tuh. Tuh, kemudian sawah. Kalau di sebelah sini, ada Candi Borobudurnya. Kelihatan nggak ya, dari sini? Berkabut ya. Di sini kelihatan nggak? Kurang kelihatan ya. Nanti tak shoot lah bagian Borobudurnya, oke? Okay? Nah, ini kolam renangnya. Nih. Nah, untuk info ya, di sini kita dapat harga diskon. Harganya tuh pertamanya mulanya ya 500-an lebih ya, terus diskon 50.000. Nah, jadi 450.000. Kalau aslinya kemarin tanya sih di resepsionisnya 670.000-an ya. Ya sesuai dengan kapasitas, fasilitas dan yang didapat ya. View sawah, ada kolam renangnya. Nah, di ada banyak fiturnya. Wifi ada, terus ada TV channel. Biasanya kan kalau TV-nya TV biasa, ini ada transvision, terus dapat juga kulkas kecil, ada dapat juga kayak Coca-Cola dan lain-lain minumannya. Nah, sekian dulu untuk bagian resepsionis, kita ke bagian yang lainnya. Oke, stay tune. Nah, kita masuk ke Kawalan Borobudur ini, kita akan parkir. Parkirnya cukup kira-kira untuk 2-3 mobil dan ada parkir motor juga. Ketika masuk juga sudah ada resepsionis yang menunggu dan sangat ramah. Terus di situ juga ada, kalau kita mau bincang-bincang cantik, depan tepi sawah juga ada. Dan di belakang aku ini ada kolam renang. Yuk ikutin kita ke dalam lagi, ada apa ya? Bagus banget sih buat yang mau menenangkan diri. Di sini ada kolam ikannya. Ikannya gede-gede banget dan bagus-bagus. View-nya juga langsung ke kolam, jadi satu sama pemandangan gunung dan sawah. Jadi kalau mau menikmati honeymoon juga bisa di sini. Sangat-sangat rekomendasi. Oke. Okay? Nah, kalau malam hari di sini itu tenang banget karena ada suara hewan malam seperti kodok. Nah, ini kita sudah sampai kamarnya. Yuk, kita masuk yuk. Nah, di sini juga enak banget ya kalau mau buat kopi, teh hangat bisa nih. Istriku nih dibuatin. Bunda lagi buat apa, Bunda? Lagi buat kopi sama teh. Di sini jadi kita bikin kopi sama teh. Nah, di sini itu sudah dikasih fasilitas untuk kita
ngopi-ngopi cantik, ngat cantik untuk menikmati suasana pagi hari. Oke, okay. Enak banget ya. Okay. Nih, ada adek sedang tidur. Abdul lagi tidur guys. Nih lihat guys, bentar ya. Nih adek lagi tidur. Dia tidurnya pulas banget guys, soalnya dia semalam itu aktivitasnya benar-benar banyak banget. Dan di sini AC-nya aman ya nih, ada AC-nya jadi nggak panas, lebih kedingin sih. Oke, okay. Ini isi mesin pendingin atau kulkas kecil yang disiapkan, disediakan oleh hotel ini. Yeah. Wih, tehnya udah jadi guys. Tadi mintanya kopi. Oh, sorry. Soalnya kan ya biasanya tuh nak. Aku tuh sukanya teh guys, jadi jarang minum kopi. Nah ini ya agak dingin sih, jadi minumnya coba kopi, oke? Okay? Minum dulu. Oke, okay. Ini pegang dulu. Aduh, nih. Coba dipegang dulu. Nah, ini tadi kopi ini ada mereknya enggak benar? Enggak ada, udah kemasan. Kemasan ya. Ya, kembali kasih. Segitu untuk ya, jangan lupa subscribe, share, comment, and like. Nah, sekarang kita sudah di bagian kolam renangnya. Oke, okay? Ini dan sebelah sini. Nah, kalau yang sebelah sini. Ini tuh kira-kira ya 1,5 meter lah. Kalau buat anak-anak itu cocok banget, recommended banget. Kalau yang dewasa itu juga bisa di sebelah sini. Ini ya, ini tuh sekitar 175 cm. Nah airnya sih nggak terlalu dingin sih, tadi tak coba. Oke, balik lagi. Nah, dan di sini itu ada tempat santainya ya guys ya. Nih di sini. Oke. Nah, kita mau duduk santainya di sini. Nih, di sini. Aduh. Rasanya guys. Nah, di sini. Mantap banget nih. Nih di sini. Nah, santai di sini sambil lihat kolam renang, terus pemandangan seperti apa nih kayak gini nih. Contohnya. Nah, sut. Mantap kan pemandangannya. Jadi sambil di sini istri dan anak berenang, kita bisa lihat, kita bisa awasin di sini. Jadi nggak perlu khawatir, oke? Okay. Kita lagi ke bagian selanjutnya. Kita include sama breakfast ya. Untuk jam breakfastnya jam 7:30 sampai jam 10 pagi. Nah, kita memilih menu soto untuk sarapan pagi ini. Ada buah-buahan juga, orange juice dan teh hangat. Yuk, mari ikutin kita makan sambil menikmati suasana yang ada di sini ya.
ini di sini ada TV. TV-nya di sini pakainya Netflix ya. Kalau yang mau nonton-nonton film juga bisa. Terus juga di sini kita dapat amenities buat mandi komplit beserta handuk-handuknya. Terus juga di sini kita bisa ngopi, ngeteh, bikinnya anget-anget kalau pagi karena di sini dingin. Terus juga di sini ada mesin pendingin nih yang tetap mau mendingin-dinginkan suhu tubuh kalian untuk ya sambil menikmati suasana juga bisa. Ada lemari juga, ada hanger juga, ada alas kaki juga buat kalau semisal hujan di luar kan agak becek. Nah, tapi overall oke banget. Nah, di sini itu nuansanya benar-benar nuansa kayak di Bali-Bali gitu loh guys. Kalian tahu kan yang lagi hits? Nah, ini dia. Saya rekomendasiin untuk kalian bisa nginep di sini. Jangan lupa nginep ke Gopalan Borobudur, oke? Okay? Oh iya, lupa nih. Jangan lupa subscribe, like, and comment.